Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan membuat layangan papiran berukuran 1 meter setengah ya guys. Dan layangan ini spesial sekali karena permintaan kalian membuat layangan papiran dengan sapu lidi. Jadi di setiap kerangkanya aku double 5 dan double 6 ya. Oh iya teman-teman, ini eksperimen terbaru ya, membuat layangan sebesar ini dari sapu lidi dan menghabiskan lidi sebanyak 60 batang. Dan untuk tali ikatnya aku menggunakan senar nilon layangan aja. Oke guys, kita lanjut proses pembuatan kerangka tengahnya. Dan misalkan video ini rame, kedepannya aku akan membuat layangan ram-raman versi besar ya. Nah, dan kerangka layangan papirannya sudah jadi nih guys. Dan kita potong bagian yang tidak digunakan. Oke teman-teman, kita lanjut lem kerangkanya ya. Dan aku menggunakan lem pox untuk lemnya. Dan nantinya aku akan campur dari belakang guys. Lanjut kita tempelkan plastik sampulnya ya. Dan ternyata lumayan susah, biasanya aku buat layangan yang kecil-kecil aja. Oke, kita lanjut rapihkan dengan gunting. Dan ini masih polos, nantinya aku akan kasih motif warna merah guys. Oke guys, kita lanjut kasih motifnya ya. Dan aku nggak pakai solder, melainkan aku memakai obat nyamuk aja. Yang penting motifnya bisa nempel di layangan. Oh iya teman-teman, kira-kira layangan ini kurang apa ya? Coba komentar di bawah dong. Dan untuk ngasih motifnya sudah selesai nih guys. Kira-kira hasilnya seperti ini untuk layangan papirannya. Jangan lupa dinilai ya, dan semoga kalian terhibur. Bye-bye.